mana pelaburan melampau antara faktor mara incorporated kerugian RM286.3 juta. Selain itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan pembelian aset luar negara melebihi harga pasaran juga adalah antara faktor kerugian. Untuk mara Inc, ianya berlaku pada tahun 2012. Masa itu Zahid Hamidi belum jadi Menteri KKDW. Ya. Kita bukan mahu blenkin, tetapi saya mencari jalan untuk mengatasi permasalahan itu sekarang. Ya, supaya tidak berulang, apatah lagi kita lihat bahawa 283 juta kerugian kepada mara Inc disebabkan oleh salah pelaburan. Dalam perkara itu, pelaburan di aset di luar negara, ya, 7 pembelian aset di luar negara ketika itu, dan laporan audit itu mendapati ianya dibeli melebihi daripada harga pasaran. Saya tidak boleh bertoleransi dalam. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata pihaknya tidak akan bertoleransi berhubung perkara itu dan jalan untuk mengatasinya supaya tidak berulang di masa akan datang. Kerugian mara INC dilaporkan berlaku sejak tahun 2012. Jelasnya pihaknya juga akan menumpukan urus niaga melalui 4 aset yang sudah dibeli dengan harga melepasi harga pasaran di pasaran Australia dan England walaupun menyedari prosesnya memakan masa. Ini bagi memastikan tidak berlaku pecah amanah dan penyelewengan melibatkan anak syarikat mara.